Untuk anda semua, selepas ini adalah penyanyi yang kita nak minta anda nyanyi sama-sama, boleh? Janji. Ayah, awak ni sukalah buat janji-janji. Tak. Awak sikit-sikit nak janji, sikit-sikit nak janji. Diorang kena janjilah. Kenapa sebab nak kena janji? Kita sebab tak sukalah janji-janji ni. Eh, susah kalau ada awak cakap banyak macam ni. Clash kan? Clash tu. Akhirlah, tak apalah. Kita baliklah dulu, bye-bye. Okey. Tapi kita dah janji. Nak bagi kat diorang ni seorang penyanyi yang suara dia memang luar biasa. Bukan macam suara kita ni ke? Kenapa kita suara awak macam tu? Kita kan, kita bila kita cakap, memang suara kita macam ni. Tapi kalau awak nyanyi macam mana? Kalau kita nyanyi, suara kita sedap. Okey, korang dapat agak tak siapa? Suara kecil tapi bila nyanyi, suara dia luar biasa. Tahu tak siapa? Siapa? Sekali lagi, siapa? Ya! Yeah! Tepukan gemuruh untuk Aisyah! Assalamualaikum. Orang lama nyanyi lagu lama lah ya. Boleh? Boleh nyanyi sama? Kepalsuan, mungkinkah tiada keikhlasan? Apakah ini suatu pembalasan? Ku sadar kebesaranmu Tuhan. Aku bagai seorang kembara jalanan, terumbang-ambing di lautan gelora, mencari kebahagiaan dahan untuk menumpah kasih. Mungkinkah sudah tak hidupkan selalu kesorangan? Hati membeku mengingatkan kata janji. Mengapa terjadi peristiwa pahit mengguris hati? Jalanan hidup ini sudah tertulis, kutempuhi dengan kesabaran. Ku sadar kebesaranmu Tuhan. Kasih sayang suci dan
peristiwa pahit mengguris hati. Jalanan hidup ini sudah tertulis, ku tempuhi dengan kesabaran. Ku sadar kebesaran-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Ku sadar kebesaran-Mu. Suara dulu, kini, selamanya sama je. Ya, sama je suara. Ya, kalau saya berada di utara, selatan, timur ataupun barat, bila dengar suara Aisyah nyanyi, memang tahu tu suara Aisyah lah. Betul. Tapi kalau tak dengar dia lagi bercakap, tak bunyi macam kalau dia. Kalau bercakap, saya kadang-kadang confused sikit. Tapi tu yang unik tu, saya ingat lagi masa saya umur 5 tahun, lagu ni lah yang saya dengar. Sampai sekarang masih lagi sama kak? Ya, betul. Masa dulu kan? Masa umur 5 tahun dia nyanyi. Saja je bagi paling rendah, padahal tak pun. Masa dulu tengok TV kan, Aisyah and the fan club kan, kita kita punya joget masa tu sekolah, seronok. Ada sensation, gitu. Kan? Tapi kalau kita tengok kat Aisyah sekarang ni, alhamdulillah dah makin sihat. Sihat? Bukan, maksudnya sihat tu dia dah makin kurus sikit. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada rahsia yang dikongsikan? Bukan rahsia lah. Memang kalau siapa yang mengikuti IG saya akan tahu saya melalui bariatric surgery namanya. Untuk mengecilkan perut. Untuk kesihatan. Dulu sakit kaki kerana muatan berat. Betul. Lepas tu rasa sekarang ni dah lebih sihat lagi. Katanya lepas habis operation terus berduyun job ada masuk. Show banyak. Dengan cerita lepas habis operation 10 hari dah ambil show dah. 10 hari saya dah start nyanyi. Wow. Yang menjeritnya doktor saya. Okey, dengar cerita, tanyalah kita nak ucapkan. Ada lagu baru. Lagu oleh Hazami. Tajuk lagu? Tajuk lagu berjudul Malar. Evergreen. Yang sentiasa segar. Dengan harapan sentiasa segar. Ya. Boleh dengar di Juk dengan Spotify dan digital platform. Sekarang punya cara. Ya, betul. Masa dulu saya jual CD je. Semua kata, alah Kak Maria, minta lah Kak Aisyah nyanyi sikit. Dia punya ni, chorus. Sikit. Lain kalau tidak, kena upload lah. Nak dengar tak? Semua nak dengar tak? Boleh. Okey. Chorus. Go. 1, 2, 3. Bersama, jagakan agar cinta malar. Biar datang apa halangan yang menduga. Tak mampu tanpamu, kekasihku. Sedapnya, hai suara. Kalau nak dengar lebih lagi, kena kejuk dengan Spotify. Hati-hati dulu kalau suruh nyanyi, terus je nyanyi. Tak ada, okey naikkan sikit, kita menyanyi, tak ada. Dia terus bantai. Itu beza dia. Jalan, the show must go on. Okey, apapun kalau anda semua zaman-zaman saya nak tengok sensation, tunggu, jangan ke mana-mana. Kita akan bawakan Aisyah sekali lagi. Saya standby, saya backup dancer nanti. Alright. Okey, tepukan kemurah untuk Aisyah. Alright.